Bagi semua, ya, kali ini saya mau bikin cah toge. Sebelum mulai, jangan lupa di like dan di subscribe. Baik, kita ke bahan dulu. Kita ada toge sudah bersih ya. Ini ada cabai kalau pengen pedas, hijau sama merah, daun bawang, bawang pre ya, satu batang, bawang putih dicincang ya, cincang, dan 2 sendok minyak goreng, 1 butir telur, kaldu bubuk, garam, saus tiram, kecap manis ya bunda ya, dan sedikit air. Yuk kita mulai. Pertama kita tumis bawang putih, cabai, terus kita harum, kita masukkan telur bunda ya. Telur diorak arik, aduk-aduk ya bunda ya. Kita seperti ini, kita masukkan air ya bunda ya. Air setengah cangkir saja. Langsung kita kasih biar sedap kaldu bubuk. Sedikit garam, saus tiram, dan kecap manis bunda ya. Dan kita tunggu mendidih. Jadi kita masukkan bawang, daun pre, batang pre, dan toge bunda ya. Togenya terakhir, jangan terlalu matang ya bunda ya, 1 menit saja ya. Kita aduk-aduk ya bunda ya, sampai matang. Sudah matang bunda ya, mau seperti ini. Cah toge telur ya, cantik, kinis-kinis seperti ini bunda. Terima kasih sudah menonton resep harian sederhana Mama Marga.